Single yang barusan aku nyanyiin itu single kedua dari album Moments yang judulnya Bayangkan Rasakan. Single ini bercerita tentang seseorang yang sedang dikecewakan oleh orang lain dan dia berharap orang lain itu bisa membayangkan kalau misalnya ada di posisi dia juga. Proses kreatif albumnya itu sebenarnya sudah dimulai dari mungkin setahun yang lalu. Begitu aku mulai pergi ke Inggris, itu juga sekaligus dimulai proses pencarian lagu, proses recordingnya. Bulan kemudian dimulai juga setelah lagu-lagunya sudah dipilih. This whole album sebenarnya is a very complex project karena harus long distance. Di album ini lagi-lagi aku mengkontribusikan lagu juga, judulnya Sekali Lagi. Kalau yang ini vibe-nya agak sedikit berbeda dari lagu-lagu yang lain di albumnya. Cara musik sedikit lebih R&B, lebih dry juga karena ada gitarnya tapi juga ada synthetic musicnya sedikit, dan lagunya lebih chill sih gitu. Walaupun lagu sedih, lagu tentang penyesalan, tapi overall, you know, it's a song that you would want to listen to on a Sunday evening. Di album ini, yang jelas aku lebih mengeksplor aku dan gitar aku. Lagu yang aku tulis sendiri itu very guitar based, mungkin karena demo yang aku kirim dan proses aku menulisnya pun menggunakan gitar. Kesempatan untuk empower women, mungkin yang akan aku bilang atau akan aku lakukan adalah mengejar kemandirian secepat mungkin sih. Janganlah mencari pasangan itu selalu menjadi objektif nomor satu. Menurut aku, kita harus fokus dengan diri kita sendiri dulu dan mereka akan datang dengan sendirinya.